تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Pertama Polri yang telah memberikan pengamanan kepada kami, panas terik matahari sebagai bentuk solidaritas kita kepada tanggal 3 Agustus adalah tanggal yang diwacanakan oleh sang syahid sebagai hari solidaritas. Amerika dan Israel, ada kopi, ada anak muda dan SD, dan beberapa elemen lainnya. Tujuan kami agar ingin menggerakkan sebetulnya kaum muslimin dan manusia pada seluruhnya ya, agar mereka bangsa Palestina memang butuh bantuan setidaknya, walaupun kita tidak bisa memberikan bantuan darah, bantuan materi, paling tidak apa, doakan mereka agar mereka Allah bebaskan dari cengkraman Zionis Amerika dan Israel. Ya. Menjadi bukti kesekian kali yang menegaskan bahwa unilat nasional atau persatuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban negara serta menjamin perlindungan kemerdekaan dan kemanusiaan. Yang terakhir, untuk segera mengeluarkan perintah penangkapan dan langsung mengeksekusi vonis hukum yang menjadikan aliansi lainnya berdiri di sini. Saya tekankan lagi, setidaknya berdirinya kami di sini, kami memiliki jawab Islam terbesar, kemenangan dari Allah. Mampus Amerika, mampus Israel. Tidak perlu menjadi seorang umat beragama sebab terjadinya di Timur Tengah, terjadinya di Palestina.
Pak Amatir Soekarno yang beliau dengan lantang menangkan dunia. Hidup Soekarno! Hidup Soekarno! Mampus Amin! Mampus Israel! Mampus antek-antek Yahudi! Mampus antek-antek Yahudi! Untuk kita terus melakukan aksi demi aksi dan menunjukkan kepada media duka dan Zionis-Zionis rasis. Yang keenam, hadiah menjadi bukti kesekian kali yang menegaskan bahwa Unilat Nasional atau Persatuan Bangsa untuk menciptakan keamanan dan ketertiban negara serta menjamin pemilu juang kemerdekaan.